Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala, ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Buku nadam buya halaman 27. Baris kelima dari atas, dari bawah. Baris kelima dari bawah. wa yakunu <tik> mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihi al-jala alamat kadalapan kacida nyepengna kana turut tumutna ka jeng rasul manahna caang padang uninga kana rahasia ilmu-ilmu jeng hikmah-hikmah anu punjulan Tanda alim akhirat yang kedelapan adalah sangat berpegang teguh kepada syariat. Jadi, tanda alim akhirat yang kedelapan adalah sangat berpegang teguh kepada syariat baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sangat turut tunduk kepada baginda Nabi Muhammad hatinya terang hatinya terang bercahaya mengetahui kepada rahasia-rahasia rahasia ilmu dan hikmah-hikmah yang unggul yang punjul Yang dijelaskan di dalam kitab Kifayatul al Adqiyah Alaman 75 Hazihil alamatu saminatu Bahwa ini tanda ulama akhirat Yang kedelapan Min alamati akhirah Dari tanda-tanda Alim akhirat Apa tanda-tandanya alim akhirat Aywa alamati ayyakuna mu'tamidan fi ulumi ala taqlidihi asyariata. Dan adalah tetap dari tanda-tanda alim akhirat. Ayyakuna bahwa ada si alim akhirat. Orang yang alimul akhirah mu'tamidan adalah yang berpegang teguh fi ulumihi di dalam ilmu-ilmunya ala taklidi kepada mengikutinya si alim akhirat asyariata as kepada syariat ini sahibiha yakni kepada yang mempunyai itu syariat yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi pada ucapan-ucapannya wa dan pekerjaan-pekerjaannya wa mu'tamidan ada basirati fil jala dan berpegang teguh kepada penglihatan hatinya ini dalam mengetahui rahasia-rahasia ilmu dan hikmah. Jadi yang kedelapan tanda alimul akhirah adalah sangat berpegang teguh dan sangat turut tunduk kepada syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memegang syariat. Bagaimana kata aturan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika alim betul-betul berpegang teguh kepada syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk taat terhadap aturan syariat itulah salah satu tanda alimul akhirah. Tanda alimul akhirah adalah tunduk turut tunduk taat dan berpegang teguh kepada aturan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya di dalam pekerjaannya semuanya berdasarkan aturan syariat dan berdasarkan penglihatan batinnya di dalam al-hayakumuddin juz 1 halaman 78

hatinya padang hatinya terang mengetahui kepada rahasia ilmu wa bi qalbi dan mendapatkannya alim bi dengan kebersihan hatinya la ala sufi wal kutubi bukan atas lembaran-lembaran dan kitab-kitab wala ala ma muqalladu syari yang menjadi ikutannya yang diikutinya yang dipegangnya yang dianutnya adalah yang mempunyai syariat yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun yang diperintahkan oleh nabi alim akhirat berpegang teguh dan melaksanakannya mengikutinya dan mengikuti apa yang disediakan diucapkan, dikerjakan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Kemudian apabila telah mengikuti taat tunduk ya berpegang teguh mengikuti kepada yang mempunyai syariat yang membawa syariat yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <tuh> Fi talaqi wa dalam menerima ucapan-ucapannya dan pekerjaan-pekerjaan bil gobul dengan menerima. Fa yamri ayyakuna ala fahmi asrari. Maka hendaknya ada si alim alim akhirat adalah yang haris yang sangat menginginkan ala pahami asrari atas memahami rahasia-rahasia itu yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu jadi pasti segala perintah Nabi itu ada rahasia di balik itu. Ada kemanfaatan yang akal kita tidak sampai. Contoh mengapa baginda Nabi SAW menganjurkan kita harus dawamul wudhu. Itu ada rahasianya. Pasti semua sunnah-sunnah Nabi itu dalam segala hal itu pasti ada rahasia. Nah, alimul akhirat tidak hanya cukup beliau-beliau itu melaksanakan perintah Nabi saja. Tapi beliau-beliau mengetahui rahasia-rahasia di balik perintah Nabi besar Muhammad SAW. wa ayyakuna fa innal muqallida inna ma yafal bi la li anna sayyid sallallahu alaihi wasallam fa lahu wa fi lu wa yaknis fi karena orang yang taklid mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain dia mengerjakan itu pekerjaan kenapa karena yang mempunyai syariat yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa lahu adalah mengerjakannya Pokoknya pasti mengandung rahasia apa saja yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kemanfaatan zahiran wa batinan jika kita lakukan dengan ketulusan apa saja ya apa saja yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disunahkan oleh Nabi SAW itu mempunyai kemanfaatan zahiran wabatinan untuk orang yang melaksanakannya. Nabi mari memerintahkan makan sedikit. Itu ada rahasianya. Ternyata dari makan sedikit itu banyak kemangfaatan. Banyak kemanfaatannya dari makan sedikit itu. Ya. Nabi melarang tidur ba'da subuh. Ternyata bahaya menurut kesehatan Menurut kesehatan, tidur badan subuh itu enggak baik. Merusak kesehatan. Maka Nabil melarangnya. Contoh seperti itu. Dan secara agama, agama pun melarang. Karena menjadi sebab tercegah dari rizki. Jadi seset rizki. Contoh seperti itu. Dan semua pasti ada hikmah dan kemanfaatan yang kita tidak sampai kepada hikmah tersebut. Pokoknya laksanakanlah sunnah-sunnah Nabi itu dibiasakan ya. Biasakan laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat berjamaah luar biasa. Ya. Itu luar biasa kemanfaatannya. Ya. Dijelaskan salah satu kemanfaatan salat berjamaah itu untuk memperkuat persatuan ngarah arah rakur lamun didinya jelema teh nya hirup salat berjamaah di kampung eta bakal ararakur di eta kampung teh banyak hikmahnya hanya akal kita tidak sampai nah para alimul akhirah mereka tahu rahasia-rahasia di balik sunnah nabi kenapa nabi melaksanakan memerintahkan untuk bersiwak bersiwak poho kan siwak imah, mah mun mah tara tinggaleun tapi kan di bawah salat mah Ayah siwak, padahal murah ukur sepuluh ribu, sok pohoai. Padahal di dalam siwak ini wah banyak khasia, kemanfaatan, ya kemang. Tapi orang pohoainya siwak itu mah, eh udut bater poho. Duna siwak datung poho nya akan memudahkan ketika sakaratul maut memudahkan keluarnya ruh siwak itu banyak. Dan tanya orang pakai siwak itu dijelaskan ah, hikmah dari faidahnya Mengundang ridho Allah, Allah ridho, masya Allah. Orang kunyiwak, asal naik makan niat-niat, niat melaksanakan sunnah, itu mengundang ridhonya Allah. Tapi berat, haroream, kurang sampai cipelaken, dan sangat dibenci oleh setan. Setan itu sangat benci kepada orang yang memakai siwak. Hayang dipikang nyewaku setan deh. Hayang dipikang nyewaku setan. Mung, hayang dipikang aku setan. Eh, kumah ada error ke? Eh, pikiran sebuah Ibu-ibu ya. yang dipikir pikiran sebuah setan. Nah, gitu. Nyambung. Ya. Nah, jangan lupa siwak. Oh, nyerapang siwak. Santri-santri belajar siwak. Jangan sampai terlewat. Kita mau tidur siwak, bangun tidur siwak, mau baca Quran siwak, mau ngaji siwak, mau sholat siwak. Itu dianjurkan oleh agama. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika beliau mau wafat, beliau berisyarah kepada istrinya kalau nggak salah Siti Aisyah. Tolong ambilkan siwa. Sampai beliau sebelum wafat akhir umur beliau, beliau sangat rindu terhadap siwak. orang, e, kumaha orang karena siwak sih uh, sok. diajar, diajar. Mawa siwak, amalkan, babari. Kahiji, harganya harga murah. Kedua, dipigawin lagi babari. Cahesek. Terus, tapi ini banyak ditinggalkan oleh kita. Padahal ini sehasiatnya besar. Kemanfaatannya besar. Allah mengundang ridho Allah dan dibenci oleh setan. Itu diantara hikmah daripada si siwak. Karena sudah ada enak? karagungan tuh siwak. Osok tara. Eta. Oh, amalkan. Sautik, sautik. nu bisa udah amalkan. Ya, bawa siwak kemana-mana siwak bawa amalkan belajar ya muhese atau candi amal ketika dulu babari babari mau ya ya ulah tinggalun kabeh. siwak amalkan siwak bahkan rok ada nih siwakin abdul min sabina rok ada nih di siwak dua rokaat pakai siwak pahalanya lebih besar daripada tujuh puluh rokaat tanpa siwak dua rokaat orang siwak kela ganjaran lebih gede di mungu Allah tibatan tujuh -tiba puluh rokaat tuh pakai siwak ini sudah Masya Allah kemanfaatannya luar biasa. Nanti di akhirat orang-orang yang betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mereka akan kaya dengan pahala yang Allah berikan. Ya, Jadi ulakakan, contoh siwaknya, Ya, tongkak kantung. Sok, meser siwakna. Yang sok pohawai dikana siwaknya. Pohawai. Sok laksanakan sunnah kan jenis Rasulullah. Salallahu. Semua ada hikmahnya. Nah, orang-orang ahli akhirah mereka mengetahui hikmah rahasia daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Contoh seperti makan harus pakai tangan kanan, lalu sebelumnya cuci tangan dulu itu semua ada hikmah. Di balik itu semua ada hikmah. Menurut kesehatannya ada, ya menurut syariatnya banyak ada juga. Itu semua pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Nah orang-orang alimul akhirah mereka bukan hanya melaksanakan sunnah dan mereka mengetahui rahasia di balik itu sun, sunnah. Kadas. Bayam bagi al amal al Kasiogionya alim akhirat sangat membahas dari rahasia amal dan rahasia ucapan-ucapan. Ketika kita mengucapkan yang sunnah-sunnah, doa-doa, itu pasti ada hikmah, ada kemanfaatan tersendiri. Insya Allah, ya, itu alim akhirat seperti itu. Mereka mencari-cari ya, apa di balik rahasia daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, dalam ucapan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Jangan lepas dari sunnah Nabi besar Muhammad Pasti akan penuh dengan rahasia dan kemanfaatan Yang kita tidak mengetahuinya Itu salah satu daripada tanda alim akhirat Jadi tanda alim akhirat Yang kedelapan berpegang teguh Turut tunduk terhadap ajaran suci syariat baginda Rasulullah Karena orang kalau dia itu betul-betul mengaku laksanakan syariat nabi betul-betul menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, nanti akan timbul hatinya menjadi terang, hatinya menjadi bercahaya. Berkah apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya jadi terang, jadi bercahaya, ya bersih. Nanti dia akan menemukan rahasia-rahasia di balik apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah. صلى الله <سؤال> عليه وسلم والله على مصحب وإلى المرجو والمعار